Ya, pemirsa, sidang kepemilikan pil Sanax dengan terdakwa artis Vanessa Angel kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini beragendakan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan Vanessa. Artis Vanessa Angel hadir sebagai terdakwa dalam sidang kepemilikan 50 butir pil Sanax di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang kali ini, jaksa tetap pada pendiriannya menuntut Vanessa Angel atas kepemilikan obat Xanax. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin pekan depan dengan agenda jawaban terdakwa atas tanggapan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Vanessa Angel mengajukan nota pembelaan pada Senin kemarin. Ia mengaku menyalahi prosedur membeli pil Xanax di salah satu apotek di Surabaya. Vanessa juga meminta keringanan hukum atas tuntutan 6 bulan penjara agar bisa kembali berkarir di dunia hiburan. Tim iNews melaporkan.